melanjutkan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Ustaz, saya seorang yang belum tahu ilmu agama, ingin hijrah menjadi manusia yang lebih baik. Tetapi melihat fenomena di akhir-akhir ini, banyak sekali Ustadz yang berbeda pendapat dan tentunya sangat membingungkan. Pertanyaannya Ustadz, mohon dijelaskan ciri-ciri ajaran dan Ustadz yang bagaimana yang harus saya ikuti. Terima kasih Ustadz. Baik, ini bab hijrah dan memilih guru. Hijrah dan memilih guru. Baginda Nabi bersabda bahwa al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Sehingga sekarang itu kan trennya kalau orang-orang taubat atau insaf itu disebut dengan orang-orang hijrah. Itu ada dasarnya sebutan itu. Karena memang baginda Nabi mengatakan begitu bahwa orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi siapapun di antara kita yang meninggalkan larangan Allah, dia sedang berhijrah. Hijrah kemana? Hijrah kepada Allah. Dia meninggalkan kemaksiatan, memilih ketaatan. Berarti dia sedang hijrah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang hijrah itu kan pengen menjadi lebih baik. Namanya pengen lebih baik itu mesti harus ada pembimbing. Yang bimbing juga harus tepat. Jangan sampai yang membimbing malah membuat semakin terpuruk lagi ke dalam kemaksiatan, ke dalam kesalahan, kan begitu. Jadi mungkin yang ditanyakan adalah kriteria pembimbing seperti apa yang dibutuhkan untuk orang-orang yang hijrah gitu. Baik, rambu-rambunya bagaimana dalam hal memilih guru pembimbing agar hijrah kita tuh betul-betul hijrah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, rambu-rambunya sebetulnya rambu-rambu umum. Rambu-rambu umum yang kami maksud adalah rambu-rambu bagaimanakah seorang muslim seharusnya menjadi muslim. Karena kalau kita katakan muslim saja nggak cukup, Pak. Sekarang muslim itu banyak aliran-alirannya. Bukan hanya dari bukan di zaman ini saja, bukan zaman dulu. Dari mulai akhir kekhilafahan Sayyidina Uthman, awal kekhilafahan Sayyidina Ali, itu sudah mulai terpecah kelompoknya. Ada muncul Khawarij saat itu. Kemudian muncul Syiah saat itu. Dan Khawarij ini ada banyak macamnya. Yang paling enteng, paling ringan adalah Ibadiyah. Ciri Khawarij diantaranya apa? Gampang mengkafirkan. Khawarij syiarnya adalah siapapun yang melakukan kemaksiatan, dia adalah orang kafir. Selesai. Oh, jadi orang maksiat sama dengan kafir. Ustadz, kan bukannya yang masyhur itu adalah kalau kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, enggak. Bukan hanya dosa besar. Justru yang benar adalah mereka akan mengkafirkan siapapun yang melakukan kemaksiatan. Mengerikan. Sayyidina Uthman menjadi korban salah pahaman Khawarij itu. Salah dalam hal berakidah. Ini Khawarij. Bahkan Khawarij ini adalah kelompok yang dulu membela Sayyidina Ali kemudian membelot. Membelot karena menganggap Sayyidina Ali sudah keluar dari Islam. Naudzubillah, sahabat terbaik di antara yang terbaik Khulafaur Rasyid dianggap keluar dari Islam. Naudzubillah. Nah, jadi ini kelompok ini sudah ada dari zaman dulu. Semakin meruncing. Jadi intinya memilih itu harus. Kami akan berikan rambu-rambu nih. Muslim saja tidak cukup. Muslim yang bagaimana itu? Muslim ahlu sunnah,
wal jamaah. Nah, gitu berarti muslim gurunya lihat muslim jelas ahlu sunnah wal jamaah. Ustaz, emang ada yang lain selain ahlu sunnah jamaah? Ada. Ada tadi sudah kami sebut khawarij, ada syiah, ada qadariyah, ada jabriyah, ada banyak yang lain. Yang awal-awal ini yang populer. Khawarij, syiah, jabriyah, qadariyah. Kemudian ada mu'tazilah. Runtutannya begitu. Islam yang kita pilih adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman zaman sekarang yang ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah itu juga banyak masalahnya. Atau enggak terlalu banyak deh. Kalau yang tadi kan jelas enggak ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, jelas enggak ngaku juga. Khawarij enggak ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Qadariyah enggak ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Jabriyah enggak ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak ngaku. Mu'tazilah tidak mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang ada kelompok ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, kan gitu. Nah, makanya berarti yang mana nih Ahlussunnah wal Jamaah? Yang seperti apa, yang mana? Maka sudah ada rambu-rambu Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin menjelaskan, kalau disebut Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kita orang Indonesia, ulama-ulamanya rata-rata mengikuti Al-Imam Ali ibn Ismail Abil Hasan Al-Asy'ari. Siapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah seorang pembaharu dalam agama, bukan mendatangkan sesuatu yang baru, bukan, pembaharu dalam agama yang merangkum akidah-akidah salaf soleh, kemudian dijelaskan, dibuat kaidahnya, dibangun metodologinya atau manhajiahnya. Maka beliau ini disebut oleh para ulama tidak membawa akidah yang baru, yang beliau bawa adalah akidah salafus soleh. Lihat dalam kitab Maqalatul Islamiyyin yang beliau tulis. Di situ beliau menyebutkan kelompok-kelompok dalam akidah. Kemudian beliau menyebutkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau mengatakan, dengan perkataan mereka aku mengatakan, dan dengan pendapat mereka aku berpendapat. Maknanya kurang lebih begitu. Maksudnya beliau mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman beliau menjelentrekan, menjelaskan, membangun metodologi agar mudah dipahami oleh kita semuanya. Lihat dalam kitab ibanahnya beliau. Beliau jelas-jelas tasrih Ahlussunnah wal Jamaah dan mengaku sama dengan akidahnya Imam Ahmad, sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Malik dan seterusnya. Ini dipahami. Jadi kesimpulannya, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari ini tidak membawa akidah yang baru, melainkan menjelaskan akidah salafus soleh. Kenapa? Karena banyak ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nih, perhatikan jelas dalam bab sifat begini. Baik selesai Asy'ariyah atau Maturidiyah. Hidup di zaman yang sama. Ada tiga ulama hidup di zaman yang sama, tidak pernah bertemu, tapi ajarannya sama. Dan semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa itu? Pertama, Imam Abu Hasan Asy'ari. Beliau di sekitaran Irak hidupnya. Kemudian yang kedua, Imam Abu Mas'ud Maturidi. Imam Hasan Asy'ari wafatnya 324, Abu Mas'ud 333. Ada di Mawara An-Nahr, ada di kalau sekarang Uzbekistan, Tajikistan, yang di situ. Ya, di sekitaran situ. Ini Imam Abu Mas'ud Maturidi. Ajarannya sama, tidak pernah bertemu. Satu lagi, Al-Imam At-Tahawi. Beliau di Mesir sana. Ajarannya sama, tidak pernah ketemu. Maka inilah rujukan Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama ini. Imam At-Tahawi punya akidah namanya Akidah Tahawiyah. Menjelaskan tentang akidah salafus soleh. Bahkan beliau jelas fi bayan, beliau jelas-jelas menyebutkan dalam baik Islam Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari atau Maturidi, atau yang sepakat dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Karena ada yang enggak terang-terangan Asy'ariyah Maturidiyah tapi sepakat dengan mereka. Baik, kemudian berikutnya, Ahlussunnah wal Jamaah itu ada tiga dalam bab akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam bab fikih, salah satu dari empat madhab. Imam Abi Hanifah madhabnya Hanafiyah, Imam Malik madhabnya Malikiyah, kemudian Imam Syafi'i madhabnya Syafi'iyah, kemudian Imam Ahmad madhabnya Hambali. Kita
mayoritas Indonesia mengikuti madhab Imam Syafi'i. Maka ada kunut, itu madhab Imam Syafi'i. Yang membidah-bidahkan kunut itu unik, aneh bin ajaib. Katanya ngikuti salafus soleh, tapi Imam Syafi'i nggak diikuti, aneh. Minimal hormati deh, kalaupun nggak kunut, kan gitu. Kan Imam Abu Hanifah juga nggak kunut, biasa saja, nggak ribut. Imam Malik juga nggak kunut, biasa saja, nggak ribut. Imam Ahmad nggak kunut, biasa saja, nggak ribut, nggak mau bidah-bidah. Gitu ya. Dalam fikih madhabnya madhab Imam Syafi'i kita nih mayoritasnya. Kemudian dalam akhlak, karena agama itu unsurnya tiga, akidah, tasyri' atau aturan-aturan, itu atau hukum halal haram. Yang ketiga adalah akhlak. Dalam akhlak kita ikut tasawufnya ahli sunnah wal jamaah. Ustadz, gimana tasawuf ahli sunnah jamaah? Tasawuf ahli sunnah jamaah adalah tasawuf yang didasari dengan akidah yang benar, yaitu Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kalau ada tasawuf bertentangan dengan akidah, coret. Karena tasawuf bukan akidah. Tasawuf tidak membawa akidah, itu urusan akhlak. Bagaimana caranya membersihkan hati, jangan tamak sehingga diperbudak oleh dunia tadi itu. Tapi kita qanaah, ikut baginda Nabi sehingga ada namanya kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Kayak gitu, itu namanya tasawuf. Jadi yang disebut di bahasa itu sedikit tentang tasawuf. Bagaimana caranya hati kita ini hati yang menerima, hati yang merasa cukup atas pemberian Allah. Kalau gak ngerasa cukup, kapan kita bisa bersyukurnya? Dan percuma sampai kapanpun gak bahkan bisa kita puas, kan begitu. Ini bab tasawuf itu. Jadi sudah, kalau disimpulkan, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah di dalam akidah, kemudian bermadhab, madhab salah satu dari empat madhab, kemudian ada bertasawuf atau berilmu akhlak. Ya sudah, itu cirinya. Cari yang seperti ini, yang benar-benar jadi representasi, benar-benar mengamalkan ilmunya, takut kepada Allah, punya kapasitas untuk mendidik, cari yang seperti itu. Sehingga nanti tidak terjerumus dalam ketika sebelum hijrah merasa paling berdosa sedunia. Pas waktu hijrah merasa paling hebat sedunia, orang lain salah semuanya. Na'udzubillahimin dzalik, wallahu a'lam.